Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya berada di Jalan Lejen Sarwo Edi Wibowo yang ada di Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan keliling kota Purworejo, melihat suasana menjelang buka puasa ya, dan juga suasana mudik di Lebaran 2023. Untuk video ini saya ambil ini hari Jumat tanggal 14 April 2023. Ini sekitar jam 5 sore. Di depan kita belok ke kanan, untuk yang lurus itu arah menuju ke Kelurahan Meranti. Kita sekarang melewati Jalan Kartini, ini jalan menuju ke alun-alun Purworejo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di channel saya. Selamat menonton ya. Semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel saya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Di kanan jalan ada SMK Negeri 3 Purworejo. Nah, sekarang kita sampai di alun-alun Purworejo, dan itu di depan di panggung amfiteater ada hiburan ya, ada live musik. Sore ini alun-alun Purworejo sangat ramai sekali. Ini banyak warga yang sedang ngabuburit menunggu waktunya berbuka puasa sambil jalan-jalan menikmati suasana di alun-alun Purworejo. Kita belok ke kanan, kita melewati sisi utara alun-alun. Nah, di sisi utara alun-alun ini juga ada acara live musik juga, itu terlihat ramai sekali. Di sebelah kiri ada Pendopo Purworejo yang merupakan rumah dinas Bupati Purworejo. Di depan kita belok ke kiri, kita melewati Jalan Urip Sumoharjo. Untuk yang lurus itu arah menuju ke Kecamatan Kaligesing.
Di depan ada perempatan di Jalan Pemuda. Nanti kita belok ke kanan ya, melewati Pasar Ramadan di sepanjang Jalan Pemuda. Kita ke kiri dulu, kita melihat suasana di kawasan Pangkas Rambut. Nah, ini di kiri jalan di sepanjang Jalan Pemuda ini banyak sekali tempat untuk pangkas rambut. Nah, buat teman-teman yang mau potong rambut bisa datang ke sini ya. Di sebelah kiri itu ada pasar malam di lapangan Garnisun. Ayo kita balik lagi melewati Jalan Pemuda yang tadi. Kita menuju ke arah Kali Gesing. Maaf ya teman-teman kalau videonya agak gelap karena ini sore hari dan juga cuacanya agak mendung. Nah, di sini ada Pasar Ramadan, ini di sepanjang Jalan Pemuda dan juga Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terlihat banyak sekali penjual aneka makanan untuk menu berbuka puasa nanti. Nah, buat teman-teman yang mau berburu takjil, mau beli makanan atau minuman untuk menu berbuka puasa, bisa datang ke sini ya, ke Jalan Pemuda atau di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di depan kampus UMP. Di sebelah kanan jalan itu ada gedung SMA Bruderan Purworejo. Di depan ada perempatan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu kalau ke kanan arah menuju ke kampus UMP. Untuk yang ke kiri masih di sekitar kota Purworejo. Kita jalan lurus terus arah menuju ke Kali Gesing. Di depan ada Tugu WR Supratman. Untuk yang ke kanan itu arah menuju ke Alun-Alun Purworejo. Untuk yang ke kiri itu nggak bisa ya teman-teman, overburden. Nah, sekarang kita melewati jalan WR Supratman. Ini jalan menuju ke Kecamatan Kali Gesing. Dan di depan itu ada pemandangan deretan pegunungan menoreh. Lalu lintas di jalan WR Supratman di sore hari ini sangat ramai sekali.
Jalan ini juga merupakan jalan alternatif untuk menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta melewati Kecamatan Kaligesing di Kabupaten Purworejo ya. Kita melewati jembatan di Sungai Bogowonto. Sekarang kita sedang melewati Kelurahan Tambak Rejo di Kecamatan Purworejo. Di depan ada perempatan, itu kalau ke kanan arah menuju ke wisata Heroes Park. Untuk yang lurus itu arah menuju ke Kelurahan Cangkrepor dan juga Kedung Sari. Nanti kita belok ke kiri arah menuju ke Kecamatan Kaligesing.
Di kiri jalan ini ada kantor Kecamatan Purworejo, dan di kanan jalan itu ada alun-alun Cangkrep. Di alun-alun Cangkrep itu banyak juga penjual-penjual makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa juga ya. Di depan ada perempatan, itu kalau ke kanan arah menuju ke Kecamatan Bagelen. Untuk yang ke kiri arah menuju ke Kecamatan Luano. Nah, kita jalan lurus terus ya, melewati Jalan Raya Kali Gesing. Untuk jalan ini juga merupakan jalan menuju ke wisata-wisata di Kecamatan Kaligesing ya, seperti wisata Gua Sepelawan dan juga wisata Hutan Pinus Kalilo, dan masih banyak sekali untuk wisata-wisata di Kecamatan Kaligesing. Di depan pemandangannya bagus sekali, ini pemandangan deretan pegunungan Menoreh. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah ikut menonton. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.